Hari ini aku mau pendiam, guys. Jadi hari ini aku mode introvert. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing. Kok udah lama banget ya guys, ternyata gak showroom. But there's nothing like doing nothing. Ya kan? With you. Dumb conversation. Absen kali lu. Baru mulai udah mau absen aja nih, bestie. But I told you lately I'm grateful. Apa kabar? We'll watch the notebook for the 17th time. I'll say it's stupid, then you'll catch me crying. We're not making out on the boat in the rain. Kalian lagi apa? Aku abis kampus guys, tadi aku sambil sambil kerja kelompok di kampus kan. Pertama ada matkul, terus jam pagi lah, jam pagi. Terus aku lanjut kerja kelompok, tentang kampanye. Jadi kayak semester 6 ini kayak aku tuh ada dua mata kuliah kampanye guys. Jadi kayak dua-duanya kita tuh harus kayak merencanakan dan membuat sebuah kampanye. Jadi kayak kita benar-benar banyak project gitu loh dalam satu semester ini. Kayak ada 3 project. Kayak ada pertama ada bikin kampanye, terus tugas kedua buat UAS ya guys. Buat UAS harus bikin dubbing. Nah, kalau aku tuh tentang ini guys. Aku tentang Cinderella. Jadi ceritanya adalah dia sebenarnya sama sih ceritanya, cuma kayak bedanya Cinderella itu berubah jadi Cinderella. Nah, terus ada siapa lagi ya namanya? Aku bakal jadi naratornya. Terus nama aku di situ adalah Miss Jewel, Miss Juliet. Jadi naratornya tuh kayak yang menjulit gitu loh. Dan si lelaknya itu adalah anak bapaknya Betawi asli. Jadi Cinderella-nya agak aksen Betawi guys. Jadi kayak nanti bakal diupload kok guys itu nanti. Jadi kalian bisa dengar. Tapi nanti itu tugas akhir aku guys. Tugas akhir was aku. Terus ada namanya siapa ya? Aku lupa, bentar. Aku lihat dulu. Hai, harus sama selalu. Iya, absen. Baru mulai. Ih, kalian kenapa? Kalian habis dari mana? Buncis Rian tuh maksudnya apa ya, Kak ya? Sumpah, kayak ini kenapa ya nih orang-orang ini? Jadi ada karakternya itu, bentar ya, aku cari dulu. Bentar. Terus kalian harus tahu PPT-nya gini guys. Ya, kita gak bisa ngeliatin, tapi dia lucu deh pokoknya. Buncis. Please lah, jangan nge-like gini. Oke,
okay, aku tidak mau ini loh guys. Dan ada jadi ada guys, namanya karakternya adalah Johnny Toraharjo. Bagus kan namanya guys, Johnny. Jadi dia sebagai orang kaya lama gitu deh. Dia jadi pangerannya apa ya? Iya, dia pangerannya guys, dia pangerannya. Jadi namanya Johnny Toraharjo. Tapi kalau disingkat jadi John Thor. Jadi kayak Johnny Toraharjo. Jadi dia dipanggilnya John Thor guys, John Thor. Ya ampun, padahal bagus, padahal cakep banget ya namanya. Namanya Johnny Toraharjo, John Thor. Padahal cakep banget loh ini. Pionnya kenceng. Sumpah Pionnya, kak, aku kan tadi nanya kak, itu siapa Pionnya yang ngechat kamu? Terus iya weh, ternyata JOT yang ngechat dia woy. Terus dia bilang, lu tanggung jawab. Ya ampun Pionny, Miane ya. Ini surat terbuka untuk Pionny. Pionny, aku sekarang akan lebih membuat kamu lihat aku jahat. Bucis. By the way guys, nama apa yang kemarin kalian lihat generasi 8 new era group di line, sekarang udah ganti nama guys, namanya jadi Bucis. Dan B nya itu diubah jadi 8, jadi gen Bucis. Bucis. I think we could do it if we try. Tell me to say you're mine. Lu jahat, pasti lah Fiona. Fiona. Chelsea. Kamu pikir aku gak tahu kamu ngomongin aku di showroom Chelsea. Kamu gak tahu aku banyak antek-anteknya. Chelsea. Gak tahu kamu, aku banyak antek-anteknya yang memantau kamu di sana ya. Terima kasih loh ini loh. Terima kasih Kak Pandi untuk diskonnya. Kamu tahu karena itu aku jadi sering dilerekin LLGL kak, lalu galak. Padahal aku kan lemah hati, baik hati dan tidak sombong. Sampai jam berapa? Gak tahu. Gak tahu, lu kan nanya saya sih, gak tahu. Kamu lagi apa? Kamu lagi apa guys? Kita nyanyi lagu apa ya? Ih, sumpah, lagu ini sih guys. Aku lupa judulnya, aku selalu lupa judulnya apa ya? Yang aku nyanyiin di TikTok apa ya guys? Oh ya, tak segampang itu. Tak segampang itu ku mencari. Jujur. Ini pertama kali aku showroom setelah Meet and Greet ya? Bukan, Mei. Waktu demi waktu, hari demi hari. Sadar ku telah sendiri.
dukung lu ikut Oshibe. Ini no konteks banget tiba-tiba dukung lu ikut Oshibe. Kak Judas apa kayak? Kenapa? Enggak suka. Enggak suka aku Judas begini, enggak suka. Enggak suka kamu. Bombastic side eye. Tak segampang itu ku mencari penggantimu. Tak segampang itu ku menemukan. Gak suka. Ya udah gak usah nonton kalau gak suka. Yang ku benamkan padamu, mengapa kau memilih untuk berpisah? Oh, terlalu besarku taruh harapan pada dirimu. Itu alasanku lama tanpa dirimu. Mereka yang bilang lu galak. Hei, aku gak galak kan, bener ya? Aku sih gak ngapa-ngapain Chelsea loh guys. Aku kayak... Terima kasih ke Aldi di sekolahnya. Eh, by the way ya, dari tadi tau gak sih dari kemarin tuh ya, dosen-dosen aku tuh selalu menyebutkan JKT48 gitu. Aku ngerti sih karena aku member JKT48. Cuma kayak, kalian tahu kemarin jadi dosen aku ngomong gini. Jadi dia kan lagi pokoknya ngejelasin tentang periklanan gitulah ya guys. Terima kasih lagi Kak Aldi sekolahnya. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, siapa di sini yang nonton Coldplay? Terus aku kan kayak enggak, aku nggak nonton sih. Ya udah jadi aku diemin aja gitu kan. Terus dia tiba-tiba ngomong gini, Lulu. Lulu kamu JKT48 kan, kamu harusnya nonton sih kata gitu. Aku kayak, kenapa kamu harus membawa JKT48 gitu. Kayak, terus aku kayak, kan kamu memang JKT48, harusnya kamu merasakan apa, kamu kan harus story yang gitu-gitu kan ya guys ya. Dia pikir kayak setiap ada momen, setiap ada konser, setiap ada keributan atau ada masalah atau yang lagi heboh tuh aku harus ada gitu di situ ya. Dia pikir mungkin kayak gitu kali ya, setiap artis dan setiap idol kali mungkin menurut dia kayak gitu. Jadi aku kayak aku sampai kayak gitu cuma enggak pak aku nggak suka Coldplay pak. Saya tidak tahu lagu-lagunya, Pak. Jadi buat apa saya nonton, Pak? Ya, saya cuma celinguk-celinguk, Pak. Benar ya, memang nih bapaknya. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Bapak cuma menanya, memang enggak apa-apa. Saya maklum kok, Pak. Tapi lain kali jangan bawa jaket, Pak. Apa ini? Ada apa itu, ada penguin kah? Terima kasih banyak, Kak Aldi. Sekolah itu juga tadi ada lagi. Terus kayak hari ini tiba-tiba bapaknya bilang gini, aku lupa deh. Dia pokoknya nyebut JKT48 juga. Ngomongnya gini apa kayak lulus JKT48? Oh enggak, dia ngomong gini. Ada dia tuh ngebahas time, pokoknya ada konten gitu lah ya. Terus kayak nanyain ke mahasiswanya kan, kayak kamu emang sukanya nonton konser apa, kayak gitu kan. Terus mahasiswanya nggak jawab, diam. Terus dia nyelotok gini, kamu suka nonton JKT48 gitu kayak. Terus dia langsung kayak ngeliat ke aku gitu kayak. Terus aku langsung, Pak, cukup pak. Emang sih saya, memang nama belakang saya ada LLCKP pak. Ini saatnya aku menggunakan LLCKP. Lulu cukup pak, Lulu cukup. Makasih banyak ya pak ya atas bimbingannya satu semester 6 ini yang sangat berharga ya pak ya.
saya lulus alsabila mengundurkan diri dari semester 6 ya. Masalahnya tuh udah, jadi dari semester-semester lalu tuh kayak jarang banget dosen aku tuh yang tahu kalau aku JKT48, guys. Jadi pas di semester ini tuh kayak sebagian besar tuh aku mereka tuh tahu kalau aku JKT48. Jadi kayak mereka yang kayak iya kan JKT48 kan gitu loh. Aku kan jadi kayak enggak guys ya. Enggak guys, tadi kepencet guys. Oh ya, by the way, anyway, bahas pengen lihat aku. Aku potong rambut. Walaupun enggak kelihatan banget, cuma kayak sedikit saja aku merasa kayak please. Kamu harus peka sama aku. Jadi aku nih nanti ada project project kampus ya guys maksudnya. Aku di kampus tuh nanti bakal bikin tentang yang Cinderella itu. Yang part kedua ada. Jadi aku kalau ini nggak ganti ya, kalau nggak ganti. Jadi bodoh banget semua teman aku tuh kayak. Jadi gini guys, jadi aku itu mau bikin apa? Jadi aku ada jurusan ada mata kuliah produksi TV ya guys ya. Jadi ada produksi TV dan dia itu harus bikin sebuah konten gitu kan yang motivasi lah gitu kan. Nah, aku tuh berniat kontennya adalah ke kayak aku pengen tahu gitu gimana rasanya itu kayak menjadi pengurus dari. Ini aku bukan gimana ya. Aku kayak pengen tahu gimana jadi rasanya menginterview apa sih pengurus rumah sakit jiwa atau sekarang katanya bisa sekarang katanya disebutnya ODGJ ya guys, cuma ODGJ. Ya gak sih? Jujur. Jadi kayak ya gak sih? Iya benar, orang dalam gangguan jiwa. Jadi tapi aku kemarin kita nyari ya. Jadi kita kerja kelompok terus kita nyari. Terus kita nyari lah. Ada tuh anyer. Aku udah kan anyer ya elah, maksudnya kayak deket lah sama Selang gitu kan. Enggak deket banget cuma kayak ya udah gitu loh, kayak masih sebelah-sebelahan lah gitu. Terus dia bilang gini, "Oke, kita ke anyer ya, guys." Kayak aku pikir kan dia bercanda ya. Terus kayak dia tiba-tiba di waktu tadi di kampus ngomong gini, "Guys, kapan kita ke Anyer?" Terus aku kayak, "Lu bener mau ke Anyer?" gitu kan, kayak, "Lu bener mau ke Anyer? Lu yakin mau ke Anyer?" gitu kan, kayak. Terus aku bilang gitu, "Anyer itu jauh loh kalau dari sini." gitu kan. Terus dia bilang gini, "Hah, Anyer bukan di Jakarta." Tolong ya, temanku yang baik, sangat-sangat baik yang selalu membantuku, tolong banget ya. Anyer tuh agak lumayan jauh ya. Tolong banget nih. Dia pikir Anyer tuh di Bekasi, guys, by the way. Aku hanya bisa tersenyum. Kayak tolonglah guys, yang bener lah guys lah. Ya Allah guys, masa ada Anyer di Bekasi guys, tolonglah. Terus jadi akhirnya nggak jadikan, tapi aku sebenarnya bingung karena terima kasih Kak Jess, terima kasih banyak ya Kak Fandi juga, Kak Marfanda, terima kasih banyak, Kak Zaki juga, terima kasih. Jadi aku tuh masih nyari, jadi kalian ada rekomendasi yang bisa mungkin kayak kan kita butuh buat men-shootnya ya, ada banyak, harus banyak shoot scene-scene-nya juga gitu kan, kayak dari rumah ODGJ-nya gitu-gitu. Kayak kalian tahu nggak tempat
ketemu ODG di daerah Jakarta. Mungkin kayak Bekasi juga kayak enggak apa-apa gitu loh. Yang masih bisa kita jangkau gitu kayak dari Jakarta gitu. Ada yang punya enggak? Ada yang tahu enggak? Anjir gue diancam. Di Grogol. Tapi bukan yayasan, guys. Tapi bukan yayasan. Tapi kalau misalnya gimana, guys? Coba deh. Terima kasih, guys. Terima kasih, Kak. Apa nih, Gek Bima? Oke, terima kasih banyak, Kak Bima. Iya, ya. Kayak aku juga sebenarnya belum ngobrolin banyak lagi sih, karena malam ini kan kita mau kerja kelompok lagi ya. Jawa Barat, Cisarua, jauh dong, Kak, senyum dong. Kenapa sih? Aku senyum loh. Semester berapa, Kak? Semester, aduh. Soalnya kalau misalnya kayak ke rumah sakit gitu, kayaknya agak susah buat mengambil perizinan, gak sih, guys? Ya gak sih? Gak, buat shootnya juga kayak gak tau sih. Aku tuh mikirnya kalau misalnya kayak rumah sakit gitu, dia bakal kayak yang pertama susah perizinannya, dan juga kedua pasti kayak yang kayak apa ya, kayak gak enak aja gitu loh buat kayak buat nanya-nanya gitu. Aku kadang kayak takut gak enak gitu loh mau nanya-nanya, dan kayak pasti susah gitu gak sih ngambil shotnya gitu. Gak ya? Tergantung. Tadinya aku tuh udah nyaranin kan kayak ke, kenapa gak ke panti atau ke panti. Tapi kayak ke panti jompo apa ke panti asuhan gitu kan, tapi kayak katanya sih udah biasa, jadi kayak tidak ingin yang seperti itu, atau kayak temen aku kayak gitu. Tapi aku di sini fokusnya ke ini, guys. Aku bukan aku enggak bakal wawancara sama ODGJ-nya. Aku bakal wawancaranya sama si pengurusnya, karena di sini aku mau nge-shoot-nya tuh dari sisi gimana sih kamu tuh sebagai pengurus ODGJ gitu. Kamu tuh gimana rasanya? Apakah kamu kan maksudnya kayak kalau secara logika ya, guys. Kalau misalnya kan kalian pernah sih kayak misalnya bentar. Makasih ya Kak Faiz buat disco light-nya. Kayak kalian pernah enggak sih kayak melihat kayak di, misalnya di lingkungan kalian tuh misalnya suka ngomong kasar gitu. Terus buat kalau misalnya kalian ada di lingkungan itu terus, kalian bakal keikut ngomong kasar, iya enggak sih? Iya enggak sih? Menurut aku sih kayak gitu. Jadi kayak apakah kamu sebagai pengurus ODGJ, apakah kamu tidak, maksudnya gak mungkin dong kayak gak ada tekanannya gitu loh. Iya gak sih? Maksudnya terus kamu kok bisa gitu loh, gak kebawa. Iya gak sih? Betul gak sih? Aku tuh penasaran sumpah, aku penasaran di situ. Aku penasaran di situ, dan apakah kamu kan maksudnya setiap kerjaan pasti ada aja misalnya dari keluarga atau dari orang-orang sekitar dari lingkungannya itu ngomong kayak ngapain sih kamu kerja kayak gitu. Apakah kamu pernah diomongin gitu? Padahal kan suatu hal yang mulia ketika kamu mengurus orang yang sakit gitu loh, gitu ya nggak sih?
apa bedanya kamu dengan kayak ibu suster dan kayak dokter, itu sama nggak sih? Kenapa maksudnya kayak, pernah nggak sih mereka tuh digituin? Apakah mereka sakit hati gitu loh? Ya nggak sih? Betul kan? Nah, tapi aku kan belum merunding lagi ya guys, karena malam ini kita masih banyak tahapan yang harus kita harus cross check lagi, kita harus ngobrol lagi sama dosennya, terus kita harus merancang sebagai mananya dari sisi angle-nya, dari semua pertanyaannya, dari storyline-nya, dari semuanya deh. Jadi kita belum, ini kan cuma yang aku pikirkan dulu ya guys. Ini belum final guys, jadi kalau yang udah final tuh yang Cinderella sih, yang Cinderella. Lanjutin. Dilema hatiku, andai ku bisa. Sumpah ini udah gelap banget ya, ini jam berapa? Jam 5 kayak gelap banget itu ya guys ya. Sumpah aku mau nyari makan, tahu aku belum makan. Jadi dari pagi aku belum makan. Bodoh memang. Yang bodoh siapa? Aku. Terima kasih banyak buat diskoletnya kak. Siapa nih? Kak Walter. Aku mau nyari makan. Jadi aku tadi pengen makan kan di kampus, cuma kayak aduh tanggung gitu loh. Jadi jam aku kan keluar kelas jam 11, terus jam 12 itu kayak kerja kelompok gitu. Terus aduh tanggung deh kata aku tuh, mau makan malas banget. Terus aku tuh mau beli buah guys, mau beli jus. Tapi dia kan jualan. Jadi akhirnya gak jadi aku beli kan. Terus aku ngeliat yang kemarin aku fotoin di chat ya, di LL chat itu, tapi menunya sama guys. Aku jadi kayak aku pengen yang lain gitu. Tapi ya ternyata tidak ada ya. Jadi aku kayak ya udahlah kerja kelompok dulu kali ya. Terus sampai sekarang aku belum makan, lupa. Butuh rekomendasi makan nggak? Makan apa ya guys? By the way, anyway, busway nih ya buat kalian yang ngira, maksudnya kayak aku tuh kayak bilang makannya aku udah nggak pernah makan nasi. Enggak guys, aku makan nasi. Aku makan nasi cuma kayak misalnya kayak emang benar-benar aku harus makan nasi gitu loh. Maksudnya emang adanya nasi, ya aku makan nasi. Kayak daripada aku gak makan sama sekali, ya gak sih? Jadi kayak, tapi emang porsi nasinya itu kayak ya yaudah, maksudnya se-ala kadarnya aja gitu loh. Kayak secukupnya aku gitu. Kayak apa ya, aku tuh
sejak kayak, jadi aku kan suka banget makan oatmeal ya guys. Jadi pagi-pagi tuh aku suka banget makan oatmeal terus dicampur sama susu. Nah terus kayak pencernaannya tuh kayak enak aja gitu loh. Jadi kayak enak deh buat sehari-hari saya gitu. Terus badannya tuh enteng. Dan kalian tau gak sih kalau misalnya aku waktu itu pernah ya waktu puasa aku makan oatmeal, terus kayak pas sahur makan oatmeal bener-bener pas sore tuh aku gak lapar sama sekali. Jadi kayak oh my god, jadi ini dia kuncinya. Kalau misalnya makan nasi tuh kayak jam aku bangun tidur aja aku udah lapar guys. Wah. Aneh ya? Memang aneh. Terima kasih Kak Dwi. Jadi kayak sebenarnya kan katanya tuh ada kayak karbohidrat yang kompleks dan ya ada yang gampang dicerna sama yang susah buat dicerna. Maksudnya dalam artian kayak susah untuk diurai gitu loh guys. Jadi kalau misalnya kayak susah untuk diurai tuh dia jadi bikin kita tuh gak gampang lapar. Kayak misalnya oatmeal tuh katanya susah buat di, bukan susah buat dicerna sih, apa ya, kayak buat diurainya itu. Jadi kayak dia bisa menahan lapar lebih lama sih. Dan kalau nasi itu glukosanya kan lumayan tinggi ya guys, dan juga dia gampang terurai, dan dia juga makanya kenapa glukosa tinggi dan dia bikin kamu pilih kelinci apa aku yogurt sama madu, sumpah enak banget yogurt. Jadi kayak maksudnya daripada aku kayak tapi aku masih makan pancong, aku masih makan yang lain juga. Kalau misalnya kayak pengen makan ini pengen makan itu ya tinggal makan aja sih sebenarnya. Cuma kayak ya udah kayak cukup satu gitu. Aku kadang juga serem kok kalau misalnya emang kayak udahlah makan aja gitu kan, karena maksudnya kita kan beraktivitas ya sehari-hari dan kita perlu tenaga juga, nggak yang harus gimana. Terus aku juga sebenarnya lebih ke kayak kalau bisa sih mengurangi gula dan garam ya. Pengennya tapi kan agak susah ya. Terima kasih banyak Kak Vandimas untuk di sekolahnya. Pengennya tapi karena kan emang agak sulit ya. Apalagi aku orangnya suka banget manis. Jadi kayak emang sulit sih. Dan juga aku lebih ke ngatur kalori sih guys. Ini buka-bukaan aja. Aku tuh ngatur kalori, jadi kayak ya udah segitulah pokoknya. Gak boleh dibongkar berapa perharinya. Apa iya nih? Sebenernya aku kalau boba enggak yang aku pengen boba tiap hari gitu, enggak. Aku lebih suka coklat deh, jadi kayak tapi aku sedih banget kayak dari kemarin pengen bakal salted egg, tapi yang ini yang dari keluarga Mark. Aku pengen banget sumpah, tapi kemarin aku bener-bener order karena dia gitu, karena bakpaunya itu, tapi ternyata bakpaunya habis dan malah diganti jadi coklat dan ayam. Aku kayak sedih. Wah, aku kayak aduh ngambek banget sumpah dari kemarin. Aku sebel banget. Tapi kalian pernah makan ini gak guys? Onde-onde salted egg. Onde-onde salted egg di restoran dimsum gitu lah pokoknya. Itu enak banget woy. Woy itu enak banget kayak gue gak bisa makan satu piring kayaknya. Itu bisa 3 piring deh gue makan kayak 2-3 nih kayaknya. Karena tuh terima kasih banyak discount light-nya.
onde-onde salted egg guys, ada guys, enak banget, kalian harus nyoba. Enak boy. Dia sih, ah kalian nggak pernah. Enak woy, apa? Hah? Ya pokoknya ada, restorannya ada di Blok M guys. Restoran dekat MRT Blok M. Itu yang kayak pokoknya dimsum lah, pokoknya dia menjual dimsum-dimsum. Itu enak banget woy. Hah? Kalian gak suka? Kalian gak tahu? Onde-onde telur asin. Iya woy. Itu makanan terenak woy, gila lu pada. Aku aja dari kemarin kayak pengen makan di situ guys, gara-gara onde-onde telur asin dan bakpao telur asin. Eh sekarang yang nonton showroom banyak lo ya, keren lo. Nah sekarang yang nonton showroom ini banyak banget. Kalian tahu dari mana guys showroom? Karena showroom ini kan jarang ya orang tahu sebenarnya. Oh Kak Faria, terima kasih banyak. Nyorengdun. Kayu deserve it, thank you. Discount lightnya juga. Ya weh, kayak kok banyak. Kok kalian bisa tahu guys? Kalian kok bisa tahu? Karena pasti banyak orang-orang baru yang dari show yang tahu showroom, jadi aku bakal memutar lagu JKT48 dan kayak kalian tahu betapa enaknya lagu-lagu JKT48 guys. Lagu-lagu yang tidak yang jarang dibawain. Eish. Gelap banget, aku nyalain lampu dulu guys. Terima kasih Kak Fadil. Ini dari suatu kota yang sangat jauh. Ku ingin di saat-saat terakhir bisa ucapkan selamat tinggal. Dirimu mengendarai motor di tengah sang angin. Kemanakah engkau hendak menuju pergi? I miss you, yes. Aku tidak lupa kepada dirimu. Sumpah, kayak enak kan lagu JKT48 guys. Siapa yang baru suka JKT48? Siapa? Kalau lu TikTok gak ada interview-nya. Bentar ya guys, nanti ya. Basa-basi jeleknya belum berlanjut guys. Nanti kita cari korban selanjutnya. Yang sepuh-sepuh gak usah sosokan, baru-baru. Klarifikasi Chelsea. Ah! Gak usah. Masa basi jelek kita ngasih sana. Nanti ya. Sebab si jeleknya. Hmm.
lah sok-sokan baru terus dalam hati nyanyi ini nih. Sumpah kalian kenapa bisa tahu showroom sih guys? Sumpah demi like keren-keren. Soalnya kan apa aku tuh kayak pertama kali showroom tuh kayak hah, emang aku aja pertama kali dikasih tahu ada platform buat live showroom aja aku tuh kayak aku kan enggak tahu ya. Kayak hah, emang ada ya gitu loh. Ternyata emang dari Jepang gitu kan. Jadi kayak oh oke okay, gitu. Oke. Okay. Tapi berarti banyak orang awam tuh yang kurang tahu gitu loh dari platform ini gitu. Tapi ternyata sekarang jadi banyak yang tahu juga gitu. Keren-keren. Terus semua aku kayak keren-keren. Tapi kayak yang dari Korea. Iya. Iya memang ya. Keren dia. Saya gak mau open war ya, Terima kasih Kak Abi. Kak Abi awalnya gak ngerti, oh iya kenapa, kenapa gak ngerti. Aku baik, emang I miss you, yes. Aku tidak lupa kepada dirimu di taman yang tak ada siapapun. Sambil duduk di bangku, dirimu terus mendengarkan lagu yang ku nyanyikan, yes. Aku tidak lupa pertemuan itu, walaupun itu bulan Desember, tapi terasa seperti besok aku IDN loh guys, by the way, anyway, by the way. Oh iya, kalian ada yang nyebut karaoke, aku jadi inget kalau misalnya aku pengen karaoke sama Lia. Nanti deh aku ajak anaknya. Jangan lupa nonton SNM ya guys, sama apa, RKJ. Sumpah, aku baru tau lagu ini. Apa sih? Lucu banget. Lumpia, lumpia, lumpia basah. Makanan lezat. Aidian sama Masya. Ya nih aku Neneng Masya. Marusha Macita. Ah, kenapa kamu? TV. Aku juga gak tau ini lagu. By the way, ini lagu Project Pop guys. Lu pada baru tau kan? Aku juga baru tau. Tahu sumpah demi Allah, like, aku nggak tahu ya guys, sumpah demi Allah aku banget guys. Kalian harus tahu guys.
aku dikasih tahu sama abang aku. Maksudnya jadi kalau di sini kalau misalnya aku nyebut abang, aku kan nggak punya kakak cowok ya guys, tapi aku udah punya kakak suami kakak aku, apa ya namanya, kakak ipar. Nah aku sebutnya abang aja guys. Guys, ini lucu banget guys, by the way. Ya, yeah, oke. Iya, tapi tolong sebutnya abang aja guys, karena sulit. Tapi sebenarnya ini cuma lagu balonku, tapi ini lucu. Menurut aku ini aku pertama kali dengar ini kayak apa ini lucu banget. Balon batak guys, tapi ini lucu banget, ini lucu banget guys. Kalian harus lihat video klipnya guys, jadi kalian cari balon batak, oke? Jadi ini dari Wawan Timlo. Ini lucu banget guys, semua ada yang like. Aku dari tadi, oke. Aku waktu itu pengen nyetel ini tapi aku lupa semua. Aku baru inget. Kenapa kamu bisa balon hijau dar kurang kencang dar meletus balon merah kurang kencang meletus semuanya berhamburan tetangga sekomplek. Emang orang gak tau ya? Dia mengirim dari ke dia. Jadi kemana-mana sih? Ini juga ada guys. Astaga, tolonglah. Udah lah guys. Guys, capek banget guys, ini lucu banget.
sebel. Maaf ya guys, emang aku receh banget. Tapi sumpah ini lucu banget. Ya udah deh, kita udahan dulu ya guys ya. Sumpah terima kasih banyak yang udah nonton hari ini. Terima kasih banyak Kak Aldi, Kak Fandi, Kak Ananta, Kak Fadil, Kak Jess, Kak Febri, Kak You Deserve It, Kak Walta, Diko Aku, Kak Faria, Kak Gebima, Kak Nanas. Terima kasih Kak Faiz. Lucu banget dah sumpah dunia hari ini. Ya ampun. Mana sih? Terima kasih banyak ya. Foto dulu, foto. Ego, kebo ya. Terima kasih banyak guys yang udah nonton. Bye-bye.